Oke, teman-teman, ini lagi acara mancing. Rencananya sih mau mancing ikan gabus di sini, tapi mencari-cari umpannya dulu, yaitu kodok. Ada bos Eko juga, itu sudah kelelahan cari kodok, belum dapat-dapat. Ini mancingnya mau pakai reel di sini. Katanya di sini banyak ikan gabusnya. Tapi cari umpannya yaitu kodok susah benar, dari tadi keliling-keliling belum ada satupun kodok yang terlihat. Air di sini seperti ada kandungan minyaknya. Dan ini padi di sini banyak yang belum diambil karena kerendam, airnya masih cukup tinggi. Belum surut sudah turun hujan lagi, belum surut juga turun lagi hujannya. Kasihan petani ini. Tuh, airnya masih dalam. Dan airnya hitam sekali nih. Seperti ada kandungan minyak di sini. Dari tadi keliling-keliling cari umpan kodok belum dapat juga. Mungkin saya akan beralih ke tempat lain, teman-teman. Di sini kodoknya susah. Dan perjuangan, lihat jalannya juga Pak Eko sampai kelelahan bawa motor. Kelelap-kelelap. Ikan gabusnya dapat dua, tapi ada capitnya. Dan ikan gabusnya putih. Nah, di sini kodok ada. Tapi nggak tahu ikan gabusnya apa ada apa enggak di sini. Dan itu asep TBS sudah mulai lempar umpan. Tapi belum ada sambaran. Kalau ikan kecil-kecil di sini banyak, mungkin suatu saat atau lain kali saya akan mancing di sini. Khusus mancing ikan-ikan kecil aja di sini. Sepertinya banyak di sini. Oke, untuk kali ini acara mancing dianggap gagal karena tujuan sebenarnya bukan ke sini, tapi dikarenakan tadi susah cari umpannya, jadi enggak mancing di sana. Dan lain kali saya akan mancing di sini, mencoba untuk mancing ikan-ikan kecil. Katanya banyak ikan betok di sini. Yuk, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, teman, di acara mancing lagi.